Wali di sisi mereka bukan bermakna bukan sebagaimana wali di sisi kita. Bukan sebagaimana wali di sisi kita. Wali di sisi mereka adalah mungkin tuan-puan dah dengar dah. Sebelum ni dalam kuliah sebelum ni berkenaan dengan akidah Syiah. Iaitu wali di sisi mereka ialah kepercayaan kepada 12 orang imam. Bermula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali, Hasan, Hussein, Muaz, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim dan seterusnya sampai kepada 12 tu. Percaya bahawasanya mereka dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas. Dilantik direct selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat-sifat kenabian seperti maksum daripada dosa kecil, dosa besar, bahkan lebih lagi daripada itu, maksum daripada silap dan salah dan sebagainya. Yang mana sebahagiannya kita akan tunjukkan selepas daripada ini, iaitu hasil daripada kepercayaan tersebut melahirkan beberapa amalan yang bercanggah dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syahadah 12 orang imam itu bukan hanya diucapkan oleh mereka, tetapi ditulis juga pada kain-kain kafan mereka. Diajarkan oleh mereka di dalam upacara talqin kepada jenazah, kepada mayat mereka. Ajar dengan 12 orang imam tadi. Ini contoh gambar upacara pengkebumian seorang Syiah di Kota Baru beberapa tahun yang lepas. Tengok kain kafan dia tu ada tulis. Sebab mengikut Syiah, kain kafan dia mesti kena tulis nama imam 12. Ini contoh, tengok warna merah tulisan tu ada tulis nampak sikit ya, ya Allah. Jadi mana mungkin dia tulis nombor 12 orang imam tu. Ini contoh, mana ini antara amalan mereka, bukan hanya ucap syahadah 12 imam tetapi ditulis juga pada kain-kain kafan mereka. Kemudian hasil daripada kepercayaan al-walayah itulah yang merupakan rukun Islam yang paling utama di sisi mereka, maka lahirlah amalan-amalan yang lain, iaitu amalan yang bersifat pemujaan terhadap 12 orang imam tadi. 12 orang imam yang sebahagiannya telah saya sebutkan nama dia tadi. Pemujaan itu kerana apa? Kerana mereka, bagi mereka, imam-imam ini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Imam-imam ini memiliki sifat-sifat ketuhanan. Antara dia, mereka mengatakan imam memiliki dunia dan akhirat. Ini terdapat di dalam kitab-kitab mereka, antaranya di dalam Al-Usul Minal Kafi. Di sini saya kemukakan jilid dia dan juga muka surat dia. Riwayat tersebut berbunyi, Imam Ja'far As-Sadiq yang dianggap oleh mereka sebagai imam yang keenam berkata, Ama alimta anna dunya wal akhirata lil imam yad'uha haythu yasha' wa yadfa'uha ila man yasha'. Tidakkah engkau ketahui bahawasanya dunia dan akhirat adalah milik imam-imam? Imam boleh meletakkan di mana sahaja yang ia kehendaki dan boleh memberikan kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki. Itu sifat Tuhan yang diberikan oleh Syiah kepada imam-imam mereka. Kemudian imam tidak binasa. Ini terdapat di dalam kitab mereka seperti kitab yang dikarang oleh Syekh Saduq At-Tauhid dan juga Tafsir Maqbul Ahmad. Imam tahu perkara ghaib. Ini terdapat di dalam mana-mana kitab Syiah. Antara dia saya kemukakan, antara dia di dalam kitab hadis yang paling utama di sisi Syiah, iaitu di dalam Al-Usul Minal Kafi. Pemujaan terhadap imam itu melahirkan amalan-amalan seperti mereka meletakkan gambar imam-imam mereka di rumah-rumah mereka. Mereka puja. Pagi-pagi cium. Ini laporan yang saya dapat daripada bekas isteri Syiah. Cerita kepada saya. Memang ada. Mungkin dia tidak letak di ruang tamu. Dia letak dalam bilik. Takut orang datang ke rumah tengok terkejut. Dia letak dalam bilik. Pagi-pagi cium. Imam Ali cium. Lepas tu suruh Hanuk pula cium. Imam Hasan cium, suruh Hanuk pula cium. Itulah amalan mereka. Ini antara contoh. Gambar ni saya pernah bentangkan dalam pembentangan saya di UTEM Melaka. Selepas pembentangan, seorang pensyarah UTEM cerita kepada saya,
Dia kata masa dia pergi ke Iran dalam satu program jabatan pendidikan, dia dihantar ke sana bawa pelajar. Semasa di Tehran, dia berkunjung ke rumah seorang Syiah sana. Dia tengok ruang tamu rumah macam ni, betul-betul macam ni gambar. Ada dengan colok, berasak colok. Tengah-tengah tu dia kata dia letak Quran. Dia ada bukulah. Jadi Syiah tu kata Quran, dia pun tak tengok. Dia pun tak tengok. Jadi dia kata benda ni kalau di Malaysia, dia tengok orang Hindu buat ni. Tiba-tiba dia tengok di Iran, orang yang kata Islam pun buat juga gambar begini. Siap dengan colok. Mungkin hujung tu colok. Jadi ni, contoh gambar amalan mereka di dalam pemujaan terhadap imam-imam mereka. Apa orang panggil? Mana pendaki gunung Everest, Pakistan. Naik atas gunung Everest tu, kalau pendaki gunung Malaysia, dia pacak apa bendera tu, janda gemilang. Ni dia pacak Ya Hussein. Pemujaan terhadap salah seorang daripada imam mereka yang dianggap oleh mereka sebagai imam yang ketiga. Kita tengok. Ini bentuk pemujaan. Baik. Ini sebahagian daripada gambar-gambar, dan sebenarnya banyak gambar-gambar yang menggambarkan pemujaan terhadap imam-imam mereka. Kita cuba tengok hasil daripada kepercayaan tersebut terhadap amalan terhadap imam-imam mereka, maka melahirkan amalan-amalan yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dia, ini di antara amalan mereka. Bila mereka dalam kesempitan, kita tengok siapa yang mereka ingat. Jadi itu beberapa amalan yang dilakukan oleh Syiah. Budak kecil tadi berjaya musabaqah, pertandingan. Dia kata apa? Berjaya kerana bantuan daripada Imam Hussein. Masa temu ramah tu, Imam Hussein yang tolong dia. Kemudian peserta angkat berat Iran dalam sukan Olimpik, nak angkat berat, sebut nama siapa? Ya sahibaz zaman, wahai imam, tuan punya zaman. Siapa tuan punya zaman tu? Imam Mahdi mereka. Iaitu imam yang ke-12 yang dianggap oleh mereka sebagai Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman kelak. Ya Maulaya, ya Amirul Mukminin, wahai tuan saya, wahai Amirul Mukminin, siapa? Ali. Lepas tu minta panggil pula Imam Mahdi. Jadi mana nak akad berat, nak buat sesuatu khijah, mana nak buat sesuatu pekerjaan, mereka, amalan mereka minta tolong dengan imam-imam mereka. Kalau kita orang ahli sunnah, nak main sukan gitu umpamalah, kita kata kalau dia tu jenis baik, apa yang dia baca? Mestilah baca bismillah. Jadi mana amalan kita, kita nak buat sesuatu, kita baca bismillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka nak buat gitu, minta dengan imam-imam mereka. Kemudian macam mana pertandingan tinju tu, duk sebut ya Abu Abdullah, ya Hussein, mana duk minta tolong dengan imam-imam mereka. Kemudian kita tengok askar Iran nak mati dah. Tu dalam keadaan nazak. Kalau kita dalam keadaan nazak gitu, apa yang kita ajar? Kita ajar mengucap
Nah, ngajar la ilaha illallah. Dia ada. Ya, ya Hasan, ya Hussein, ya Ali. Kawan dia kata lain, yang lain, yang lain. Yang lain tu ingat ke Allah. Hak lain lagi, ya Ali, ya Mahdi. Kalau boleh sebut dua belah, dua belah dia sebut. Dua-dua belah dia sebut. Jadi amalan sedemikian bercanggah dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lahirnya dan berpunca daripada kepercayaan mereka kepada Imam 12 itu. Akidah yang utama, paling utama di sisi mereka. Kita tengok Syiah Melayu bagaimana pemujaan mereka terhadap imam-imam mereka. Jadi berkenaan dengan akidah Syiah itu secara detail, saya kira tuan-puan sudah didedahkan perkara tu. Jadi saya tak dedahkan. Cuma saya dedahkan amalan yang dilakukan oleh mereka hasil daripada akidah itu. Jadi kita tengok ini Syiah Melayu. Syiah Melayu. Amalan pemujaan terhadap imam-imam yang dilakukan oleh mereka, kita tengok. Ini di dalam upacara Asyura 10 Muharram. Jadi kita dengar apa yang dia kata. Husin adalah kebahagiaan, Husin adalah kesenangan. Hidup kami untuk Muhusin, segala-galanya untuk Husin. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan ikrar kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kesenangan adalah milik Allah. Kehidupan adalah milik Allah. Semuanya milik Allah kita ni. Hidup kita, mati kita, semuanya milik Allah. Tetapi Syiah tidak. Mana kita di dalam amalan kita, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu amalan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Syiah tidak. Mereka mengatakan itu semua adalah untuk imam, itu semua adalah milik imam-imam mereka. Itu semua diberikan kepada imam-imam mereka. Jadi itu perbezaan amalan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan amalan Syiah. Baik. Jadi itu mana beberapa video berkenaan dengan amalan pemujaan terhadap imam-imam mereka. Yang mana sebahagian daripadanya kita akan tunjukkan lagi selepas daripada ini, berkenaan dengan amalan pemujaan terhadap kubur dan sebagainya. Yang itu kita akan tunjuk pula selepas daripada ini. Kemudian di antara pemujaan terhadap imam-imam mereka ialah melakukan upacara sambutan wiladah bagi setiap imam, bahkan lebih lagi daripada imam. Saya sebut tadi 12 orang imam. Itu 12 orang imam Syiah. Setiap imam mereka Syiah buat dua upacara untuk setiap imam. Yang pertama upacara wiladah, iaitu sambutan kelahiran imam. Dalam sambutan kelahiran imam tu dia buatlah tepuk tangan, duk puja imam, puja imam.
sampai kepada tahap ketuhanan. Kemudian yang kedua, sambutan maktam, sambutan kematian imam. Mana meratap di atas kematian imam. Dalam upacara itu pula, dia tepuk dada pula. Tepuk dada. Tepuk dada pula. Setiap imam, mereka akan melakukan dua upacara ini. Mereka akan buat. Dan amalan tersebut bukan hanya dilakukan di luar daripada bumi Malaysia ni, tetapi sudah dilakukan di negara kita di Malaysia ni. Ini antara video-video mana amalan Syiah Melayu. Umpamanya kita kata sambutan wiladah Fatimah. Ini sambutan kelahiran. Kalau sambutan kematian pula, dia tepuk-tepuk dada pula. Ini anak-anak muda, mana anak-anak Melayu. Jadi ni orang Melayu sudah melarat merebak ke Malaysia buat amalan-amalan yang sedemikian, ritual-ritual yang sedemikian. Ini satu bentuk pemujaan kepada imam-imam mereka. Ini sambutan wiladah Mahdi yang dibuat di negara kita ni, di Malaysia. Majlis sambutan imam, mana kelahiran Imam Mahdi. Orang ahli sunnah mana ada sambutan kelahiran Imam Mahdi? Nah, ada. Ini Syiah bersama dengan warga Iran. Kita tengok begitu ramai sekali. Jadi dalam sambutan ni dia duk puja lah, puja Imam Mahdi, puja Imam Mahdi, puja Imam Mahdi, mengungkapkan syair memuja, puja Imam Mahdi. Jadi ini dibuat di Jalan Semarang, di Dewan di Jalan Semarang Kuala Lumpur. Mana dekat sini lah, tak jauh daripada sini. Jadi ini antara contoh-contoh amalan yang dilakukan oleh Syiah terhadap imam-imam mereka, yang mana ianya berasal daripada akidah al-walayah, iaitu kepercayaan kepada imam 12 itu.